Hai guys, welcome back. Kali ini aku lagi sama Rita. Kita lagi di acara apa, Rit? Di acara Maker Fair 2024. Baba yang jaga di Lira Kyoto, guys. Dan ini sambaran nih, guys. Hello dulu. Ini sampai Bang. Ini ada di Lira, guys ya. Ini tempatnya Lira. Ini ada Barita yang jaga. Hai. Nah, ini tempat lokasinya kayak gini, guys, ramenya. Ini kita buat eco print nih guys. Modul eco yang memungkinkan untuk bisa digabung. Nah. Oh ini buat ini ya? Iya sih Super Pak ya. Jadi kayak padat banget ya Pak ya. Oh jadi bisa buat jadi kursi gini. Bisa di meja. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Ini udah berapa lama Pak? 3 tahun. Oh udah 3 tahun guys. Nah ini jadi di kreasi eco print. Ini namanya Mas Arken. Arkan ya, sorry. Ya. Nih dari apa idenya kayak gimana ini, Mas? Dia dari internet. Jadi cari tahu, terus habis itu kayak dibuat sendiri. Terus ini sampahnya kita kumpulin, lalu kita masukin di botol gini. Ya, sih ngurangin limbah bekas, guys ya. Seru nih, asik. Terus lemnya ini pakai lem ini. Oh, pakai glue. Oh, glue gitu. Oke, lemnya pakai gini. Oh silikon, oke, bisa sih, saya bisa buat sih ini. Oke. Nah ini workshop yang saya tertarik nih buat rotan, buat keranjang gitu. Nah ini kayak seru-seruan aja gitu. Terus ternyata ini tuh di atas, bawah, kayak gini. Nah ini ada mainan trust kayak gini nih, seru banget kayak gini juga. Ini kalangan Rio banget nih kayak gini nih. Ini kita kan sering belajar kalau ini ada Gundam cara, terus ini ada anak SD. Lucu banget. Nah ini aku yang suka. Ini ayam. Nah ini aku lagi lihat robot yang di jalan sama masnya. Ini dari Sekolah Robot Indonesia. Dia main bis juga. Pada ini juga ini pakai yang lingkaran gitu guys. Tapi dia baca kayak barcode gitu. Ini dari mana Mas? Oh dari Sekolah Robot Indonesia ya Mas? Serunya belajar membuat robot. Anjay. Ini kayak robotnya aku pernah lihat deh Mas. Iya. Tapi dari kayak tempat sampah. Oh dari tempat sampah. Oh jadi cuma bisa jalan-jalan aja. Gak bisa gerak tangan kanan kiri. Gak bisa. Jadi cuma jalan muter-muter. Kita buat nunjukin kalau misalnya ternyata barang apapun bisa kita buat robot. Oke. Seru guys dari tong sampah kayak gini. Kayak yang pun kita bisa buat. Oke. Oh ini dari Pens. Ini rancangan buat Pens Universal. Ini dari Pens ITS guys. Tapi sekarang udah Pens. Jadi dia buat kayak gini nih bentukannya. Ini jago-jago para robotik di sini. Ini ada yang simulasi pesawat. Main simulasi pesawat ya ini ya. Saya jatuhin
dari 2 km. Oh ya? Ya. Mana? Keluar. Kok jadi gitu? Nah ini yang buat dari... Nah ini ketemu sama Mas Anak Agung Dwi Arsana. Nah ini kalau kalian mau tanya-tanya seputar alat elektronik buat handmade-handmade, ini dia banget nih. Dan cute banget, kayak kekinian gitu guys, kayak gini nih bentuknya. Kemarin tuh lalu aku ikutin YouTube-nya dia itu buat neon, terus komen-komennya tuh ngakak. Nah ini dingdongnya lagi diperbaikin, panas ya Mas? 2 hari udah panas di Surabaya, meledak lama-lama Mas. Tuh kan seru banget tuh guys, ada kayak tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi nge-recycle barang rosokan menjadi barang yang berguna, jadi kayak komponen kayak gini tuh dia jago banget guys. Jadi kalian wajib subscribe Anak Agung di Arsana ya guys. Nah ini UC, jadi ini universitas banyak banget, ada kedokteran, ada di cafe, tapi biasanya saya kena di cafe-nya guys, jadi kayak visual communication design atau fashion design kita kena, biasa di Kopiknya sih sama Via Bantek. Nah ini ada merchant-merchant lucu nih dari UC, say hello mbak, hello. Ini yang fashion kayak gini, dan kita sering banget di UC, jadi wajib kalian kalau mau cari kampus kualitas, baik ke Ciputra. Kecantil gue. Kamu mundur. Kamu mundur. Oh. Wait for them. Kamu miring, kamu ke kanan. Kamu ke kanan, kamu miring oh. Kecantil gue. Gak bisa bergerak. Nah ayo. Lo bani merot. Wah. What the hell? Yeah. Where did I make secure tires? Es kamu kabur oh, lo bannya keris. Ayo. Ini tuh aku lagi di pameran sama Mbak Noit. Hai guys. Terus aku tuh nemuin apa tempat kopi namanya Suji. Kata dia itu cetakannya kerupuk. Padahal itu cetakannya apa? Cetakan kopi, guys. Goblok Bunda Ayu. Ayo goblok Bunda. Jalan ternyata beneran tersesat. Enggak, ayo goblok bener. Gak apa-apa. Ini kan belajar yo guys. Yo guys. Kok aku di komen. Ini lo goblok-goblok gue. Blowing lagi deh.